Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Adam Mukris Polo Salfance dalam Ringkas 10 Pagi. 7 resolusi dibentangkan bermatlamat menyantuni golongan miskin bandar di 3 wilayah persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri. Beliau berkata resolusi itu bakal diperhalusi sebelum dilaksanakan menerusi projek perintis dalam masa terdekat. Resolusi tersebut akan dibentang pada Januari depan. Menurutnya penting untuk menilai semula tahap dan mengenal pasti punca kemiskinan dengan lebih kerap, terutama selepas negara dilanda COVID-19. Kerajaan bercadang melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah PSU selama 3 bulan lagi secara lebih bersasar dengan dana berjumlah RM1.5 juta. Peruntukan tersebut dijangka dapat membantu kira-kira 70,000 majikan dan 900,000 pekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim berkata ia khusus untuk membantu pekerja dalam sektor pelancongan termasuk sektor peruncitan dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Selain itu, had 200 pekerja bagi setiap permohonan akan ditingkatkan kepada 500 pekerja. Presiden Perancis Emmanuel Macron disahkan bebas daripada gejala COVID-19. Kenyataan pejabat presiden memaklumkan pemimpin berusia 43 tahun berkenaan tidak lagi perlu menjalani kuarantin. Presiden Macron telah menjalani pengasingan diri selama 7 hari di kediaman rasmi berdekatan Paris. Khamis lepas, beliau diuji positif COVID-19 setelah menunjukkan tanda-tanda penat, batuk dan sakit otot. Pasukan pertahanan udara Syria memintas peluru berpandu yang ditembak Israel ke arah wilayah barat Hama. Agensi berita Sana'a melaporkan TV negara Syria menyiarkan rakaman yang kononnya menunjukkan pertahanan udara mereka bertindak balas terhadap serangan Israel. Sementara menurut wartawan AFP, kedengaran pesawat tempur Israel terbang melintasi ruang udara Lubnan sebelum serangan itu. Pemantau perang pula menyatakan serangan tersebut menyasarkan posisi pasukan rejim dan militan yang disokong Iran. Sukan penyerang berpengalaman Muhammad Safi Salih sah menyertai pasukan Kuala Lumpur United FC KLUFC bagi saingan Liga Malaysia tahun depan. Ini sekaligus menyaksikan bekas pemain kebangsaan itu kembali menyarung jersey skuad The City Boys selepas 15 tahun. Muhammad Safi, 36 tahun, menandatangani kontrak selama setahun bersama pasukan berkenaan. KLUFC juga turut mengikat bekas pemain tengah kebangsaan dan Kedah musim lalu, Muhammad Hadin Azman untuk tempoh 2 tahun hingga penghujung musim 2022. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.